Kami mengambil bahagian dalam pertandingan kereta mini peringkat kawasan atas nama pasukan Dash Warrior. Kami bertemu dengan lawan di luar jangkaan. Ahli pasukan sekalian menggunakan taktik kotor dalam pertandingan itu. Kami berusaha bersungguh-sungguh. Akhirnya kami telah memenangi perlombaan tersebut. Dengan menggunakan tekanan udara pada badan kereta yang terbuka, saya dapat mengatasi rintangan selekoh di landasan. Dengan teknik ini, pasukan kami berjaya dalam pertandingan itu. Pertandingan yang kedua akan dimulakan. Pertandingan kali ini adalah di antara juara bertahan pasukan budak nakal yang akan menentang penjabat baru kita, iaitu pasukan Dash Warrior. Kalau awak takut, saya rasa elok awak tarik diri sekarang ni. Apa awak kata? Tak kira lah walau macam mana sekalipun, pasukan budak nakal pasti akan menang. Tahu tak kenapa kami cuma ada 4 orang ahli? Sebab kami tak perlukan ahli yang kelima untuk menentang awak semua. Pada kami 4 pun dah cukup. Kami yakin kami pasti dapat mengalahkan pasukan awak. Apa awak cakap? Sabar semua. Kalah atau menang akan ditentukan nanti. Tentu hebat kali ini. Kedua-dua pasukan sama handal. Sekarang ni mari kita mulakan perlombaan kali yang kedua. Tengok di sana. Apa dia? Apa itu? Apa benda tu? Pusingan yang pertama ialah perlombaan di dalam hutan. Hebatnya! Yalah, mereka mencipta hutan belantara di atas padang. Di atas landasan terdapat sungai yang dalam dan juga perangkap. Kereta yang sampai dulu di garisan penamat, dialah yang akan menang. Memang betul tu. Garisan penamatnya ialah piramid tu. Sekarang kita perkenalkan peserta-peserta yang mengambil bahagian. Peserta dari Dash Warrior ialah Yong Kuro dan Tan Kuro, manakala Fujita dan Saito mewakili kumpulan budak nakal. Sekarang mari kita tunjukkan kekuatan kita kepada mereka. Mari, awak berdua nanti dulu. Biar saya lakukan ubah suai pada Emperor dulu. Ha? Rekaannya dulu tu terlalu laju. Jadi saya ingat saya nak tukarkan tayar dan gear yang berkuasa tinggi. Awak tukarlah. Lagipun bukannya susah nak tukar semua tu, betul tak? Ha? Sudahlah. Awak ingat awak boleh mengalahkan kami dengan senang? Hei, jangan terlampau yakinlah. Ha? Apa awak cakap? Tengok, kami ada kereta istimewa. Ini adalah rekaan terbaru kumpulan kami. Tayarnya berbentuk kol lah. Dengan tayar sebesar tu, keretanya menjadi lebih tinggi. Walau macam mana pun, ia susah bergerak dengan rata. Mungkin di dalamnya ada rekaan istimewa, tak? Hah, kita tentu dapat kalahkan mereka. Sekarang kedua-dua pasukan sudah memulakan perlombaan. Cantik sungguh gaya mereka semua. Ya, Angkura! Apa kegunaan kayu-kayu yang mereka pegang tu? Ya, yeah, itu adalah kayu panduan. Sekarang, biar saya terangkan pada kamu tentang kegunaan kayu panduan tu. Kebanyakan kereta mini cuma boleh bergerak lurus. Kayu panduan digunakan untuk mengawal pergerakan kereta. Contohnya macam ni. Ha, ataupun ha, macam ni. Ha. Sekarang ni faham tak? Kalau lah nak satu berliku-liku, tentu susah kereta ni nak bergerak tegak. Kan saya dah cakap tadi, awak jangan terlalu yakin. Pada kereta kumpulan budak nakal terdapat rekaan yang istimewa. Ya, barangkali tayar mereka dah diubah suai supaya senang dikawal. Saya rasa mereka boleh menang. Tayar tanpa tiup. Ha? Yang sebenarnya, mereka dah tukarkan tayar kon pada kereta mereka kepada tayar tanpa tiup. Tayar tanpa tiup adalah berlainan dari tayar biasa. Kerana di dalamnya kosong. Bila mengalami tekanan, ia akan menyerap kanan tersebut. Bodoh betul lah si Shin Kuro tu. Macam mana saya nak lawan kereta mereka dengan kereta biasa saya ni? Tengoklah landasan tu. Habislah. Macam mana kita nak seberang sungai tu? Nampaknya mereka sedang cari tempat yang cetek untuk kereta mereka lalu lah. Kalau di tempat yang airnya cetek pun, bila air masuk dalam enjin, tentu kereta ni akan berhenti. Kalau macam tu, kita kena fikir cara lain. Tengok kat sana tu. Ada jambatan gantung
Dah, mari kita naik. Ah, cepatlah sikit, tak kurung. Nampaknya kumpulan Dash Warrior sedang menuju ke arah jambatan usang. Jambatan itu tak boleh digunakan lagi. Kalau macam tu kita kena cari jalan yang lain pula. Saya rasa tentu jambatan perangkap ni awak yang lakukan. Betul tak, Medo? Betul juga awak. Dah agak dah. Ya. Awak memang teruk. Nampaknya anggota Dash Warrior sedang menyeberang sungai tanpa melalui jambatan usang tu. Mana dia? Mana perginya kereta mereka? Agaknya diorang berdua dah angkat dan simpan kereta tu tak? Mana boleh kalau mereka angkat kereta tu dah langgar peraturan. Cuba tengok sana tu. Memang menakjubkan. Cuma kereta kumpulan Dash Warrior saja yang berani lalu menggunakan jabatan tu. Saya faham. Emperor bertindak sebagai bandul untuk bending star supaya ia seimbang dan dapat lalu di atas tali. Ah, nampaknya sekarang ni kereta mini semakin canggih. Inilah yang dikatakan semangat berpasukan. Berserta dan keretanya mestilah berpuluh rapat antara satu sama lain. Kalau nak puji pun tunggulah sampai awak semua tengok apa yang kumpulan budak nakal buat. Kereta dia boleh bergerak di dalam air lah. Awak nampak tak? Kami dah ubah suai supaya ia kalis air. Tak payah takut apa-apa. Cepatlah sikit tanggurung. Saya cepatlah ni. Kita kena pergi ke jambatan gerung untuk dapatkan kereta kita. Tanggurung kenapa dengan awak? Aduh, perut saya. Awak sakit ke? Saya tak boleh jalan lah. Perut saya nampak. Lah, bodoh betul lah. Kalau awak bertahanlah sikit. Tak boleh. Mereka tu berehat ke atau tarik diri? Anggota Dash Warrior dapatnya sedang makan. Ada di gulung sedapnya. Kita dah tak ada masalah. Oh, makanlah sikit. Apa dia ni? Tapi mari kita pergi. Jalan mana ni? Baik, kita ikut jalan ni. Cepat. Mari. Kita kena ikut jalan lain. Patah balik. Jalan tu jalan mati. Kena patah balik ke pangkal jalan. Encik Medo, awak memang pandai buat muslihat. Tak tentulah. Yahoo! Sekarang ni kita dah mendahului mereka, kan? Awak tak apa-apa? Tanggurung! Kaki saya lah. Awak cuba pegang kayu ni. Takut je. Jalan dulu. Tunggu dong. Awak teruskan seorang diri. Tak payahlah tunggu saya. Jangan cakap macam tu. Kita dah sampai tiba ni. Cepi saya. Jalan, jangan banyak cakap. Kita akan tinggalkan orang kat sini. Cepat, saya ni cepat. Bagus, saya akan tarik awak. Begaknya, awak kena kuruskan badan tau. Yalah, saya tahu. Mana dia Emperor? Jangan risau, itu dia. Dia selamat rupanya. Macam mana dengan kaki awak? Tak apa-apa, ikut sikit aja. Dah, mari kita pergi. Awak ni cuai lah. Nyawa lebih penting dari kereta, tahu tak? Saya tahu, tapi kan awak tu pun berkeliling lima macam saya juga. Ingat tak masa kita mula jumpa dulu? Tolong saya!
Pergi! Kereta ni tampak roda! Awak? Awak rupanya. Awak musnahkan kereta saya. Berhenti. Sakitlah. Kalau awak nak tahu, kereta awak tu langsung tak laju. Tahu tak? Apa awak cakap? Baiklah. Kalau awak berani, mari kita beradu tenaga. Tak kisah. Bila-bila masa pun boleh. Kita ada lebih kurang 50 meter untuk sampai ke kotak tu. Ha, kita kena bergerak lurus untuk sampai ke sana. Kalau terlepas dari kotak tu, kereta akan jatuh ke dalam laut. Seronoknya. Awak jangan terlampau yakin sangat. Kalau awak buat kesilapan kecil semasa nak mulakan perlombaan, akan mengakibatkan kesilapan besar semasa dikaitan penamat nanti. Kita mulakan. Serangan mendarat! Pergi! Hot shot! Kalau awak terkeluar landasan, saya yang akan menang. Angin! Saya memang tunggu angin datang. Kereta saya terkeluar dari landasan, hampirlah saya macam ni. Mari, Windjack! Buat pusingan yang cantik! Lengkungan! Hebatnya! Saya belakang tendang dan lompat. Angin telah menukar arah kereta jauh dari kotak itu. Nampaknya dia dah kira arah angin. Dia pesongkan kereta yang jauh sikit dari arah sasaran. Yeah, berjaya! Alamak, habislah hot shot saya. Raksasa, sudah tolong awak kali ini. Kedil, saya dah kalah. Saya bukan Kedil lah. Nama saya yang Kuro Hinomaru. Saya pula Tengku Raitoda. Kita kawan ya. Awak ni suka sangat ingat perkara yang dah lepas. Kita dah nak sampai lah. Alamak! Awak hati-hatilah sikit. Ada parit sebelum tiba piramid. Yang Koro, awak mesti yakin dengan kelajuan Emperor awak boleh lakukannya. Tapi... Janganlah bimbang. Cepat-cepat, laju sikit. Saya ingat sengit. Kereta Dash Warrior nombor 2 sedang halang budak nakal dari sampai ke titik. Awak dah main kasar ni. Mereka dah mula main kotak. Apa yang budak nakal buat? Adakah mereka sedang cari sungai yang cetek? Dash Warrior yang menghadapi masalah untuk lalu di dalam air. Tak adil! Mereka naik kotak! Yang pun akan naik kotak! Kumpulan Dash Warrior, bersemangat sikit! Bangat sikit! Dash! Saya tak mungkin dapat mengatasi kumpulan budak nakal. Yang korang, saya percaya awak boleh lakukannya. Cepat, pergi! Macam mana sekalipun saya kenang kat sini. Dasar sungai ni penuh lumpur. Saya tak dapat bergerak lah. Macam mana ni? Kereta mereka tak mungkin dapat bergerak di dalam air. Kita tak sikalah apa yang Dash Warrior akan buat. Ya Goro, maafkanlah saya. Itu pun tidak bagus. Takkanlah dengan bergerak. Yung Kuro, awak dah gila ke? Awak diam. Perlombaan belum tamat lagi. Bunyi enjin Emperor. Dipancak atau titik?
dia keluar dari dalam air. Bila masa pula mereka ubah enjin jadi kelas air? Yankuro, macam mana awak lakukan tadi? Sebenarnya, dengan benda ni. Ah, itu pembalut nasi gunung. Yelah, pembalut nasi gunung awak lah yang menjadikan ia kalis air. Gitu ke? Bijaknya awak, Yankuro. Tak guna, Taido. Lain kali giliran awak pula. で、第2レースに出走したパンクロトリンクは大苦戦。おいらが出てればあんな奴に負けないのに。